Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Andi Tutorial. Kali ini kita akan belajar ini ya, tips dan trik Corel Draw untuk pemula, yaitu cara cepat menyeleksi dan mengganti warna objek atau warna teks. Langsung saja saya praktekkan cara cepat menyeleksi. Misalkan saya ingin menyeleksi seluruh ini ya, objek di lembar kerja ini. Saya akan menyeleksi seluruh objek tanpa menyeleksi teks atau angka. Caranya di sini kita klik edit, kemudian pilih select all object. Ini ya, objek. Nah, seperti ini. Lalu kita geser, misalkan kita geser. Ini kok kenapa ikut ini ya? Saya ulangi di sini ya. Saya lepas tanpa saya seleksi satu pun dan klik edit, pilih select all object. Nah, di sini saya seleksi, saya pindah. Oh, ternyata semua objek terseleksi ya. Dan saya select all text. Nah, di sini seluruh teks. Nah, ini ya, seluruh teks terseleksi, teksnya saja tanpa objek. Kemudian misalkan ini saya akan menyeleksi ini ya, persegi ini saja, kotak merah ini saja ya. Caranya di sini pilih edit ini ya, select ini ya, fan object ini, pilih fan object. Nah, seperti ini, kita next. Kemudian ini rectangle, ini kita pilih rectangle, pilih next. Di rectangle kita centang, pilih next. Nah, pilih next, pilih finish, fan all. Nah, seperti ini. Maka yang terseleksi hanya objek persegi. Nah, seperti ini saya geser. Nah, ini hanya persegi saja. Kemudian saya akan menyeleksi ini objek bintang ini ya. Kita fan next. Kita ini ya, edit set ini ellipse ini ya, yang star ini ya, yang star. Saya ulangi, kita edit, kita fan ini ya, fan object. Kita next, kita akan menyeleksi seluruh objek star, objek bintang, pilih next, pilih next, pilih finish, fan all. Nah, seperti ini kita sudah menyeleksi objek bintang saja. Oke, mungkin dari sini sudah paham. Kalau kita menyeleksi ini saja kan bisa kita rubah warnanya dengan mudah tanpa menyentuh teksnya ini ya. Atau kita mau menyeleksi ini saja,
angkanya saja ya tadi ya di sini ya. Find ini ya, select all text ya di sini ya. Kita bisa kita rubah di sini kan, mudah caranya. Atau kita bisa ganti warna juga bisa. Kita find tafen objek, misalkan ini ya, kita mau mengganti ini warna merah, mau kita ganti warna kuning. Find and replace. Replace object. Nah, di sini kita replace color. Misalkan ini saya mau mengganti warna merah. Ini mau saya rubah menjadi kuning. Nah, seperti ini, saya klik finish. Replace all. Nah, oke. Maka seluruh warna merah tadi sudah berubah menjadi warna kuning. Oke, saya kira sudah paham tips dan trik CorelDRAW kali ini, cara menemukan, mengganti, menyeleksi objek atau teks. Semoga bermanfaat. Selamat berlatih.